Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat pagi, saya Anajin. Okey, kita terus sahaja dengan apa yang aku nak share. Ini adalah tentang waktu operasi tayangan di Pawagam. Waktu operasi ni aku beritahu iaitu waktu bekerja. Okey, sebagai orang awam umum sekali, kita tahu di Pawagam ataupun di mana-mana mall, operasi kerja bermula pada jam 10 pagi. Namun secara logiknya waktu bekerja adalah pada pukul 9. Jadi aku nak share tentang apa yang aku lihat dari tahun lepas, dan kali ini aku betul-betul tak boleh tahan. Okay, kerana pada tahun ni dua filem Melayu yang aku tonton telah diperlakukan sebegini. Okay, so aku nak quote balik apa yang aku share sebelum ni tentang skim wajib tayang. So korang boleh baca ataupun korang boleh dengar apa yang aku bebel tentang skim wajib tayang dekat kad kat atas. Tapi untuk kes kali ni ialah pasal waktu tayangan yang telah ditetapkan di dalam skim wajib tayang bagi filem Melayu. Okay, dan aku nak pergi tonton. Okay, selalunya aku menonton pada waktu pagi, jam 10 paling awal lah tayangan pertama aku akan pergi menonton filem. Jadi benda ni telah berlaku beberapa kali pada aku, dan aku diamkan, aku duduk dan aku lihat saja. Okay, apa yang aku nampak, okay, di Pawagam. Aku akan sebut nama Pawagam ni kerana Pawagam ni tempat selalu aku tonton filem, dan aku harap Pawagam ni dia punya pengurusan atasan, eksekutif-eksekutif dia mengambil tindakan membuat pantauan, kerana bagi aku cara begini adalah tidak elok dan tidak membantu pun industri perfilman negara dan membantu karyawan-karyawan filem Melayu. Okey, sebabnya pada aku menonton hari tu, aku menonton Double X-Ray 3 pada tayangan awal jam 10.30 gitu lah, aku pun tak ingat, tapi pagi pada bulan Januari dan aku antara orang paling awal menonton itu pada hari pembukaan X-Ray. Apa yang aku dapati adalah jadual tayangan adalah pada pukul 10 suku 10.30 macam tu, dan aku telah berada di panggung pada jam awal lah, aku sampai dalam 9.40-9.50. Dan aku dapati kaunter tiket tidak dibuka lagi dan tiada staff-staff terlibat yang sedang sibuk menyiapkan kerja pastikan kaunter dibuka ataupun apa. Dan aku lihat pada waktu tu ada beberapa pelanggan lain juga yang datang mahu menonton, tapi bila dia orang lihat kaunter tutup, dia orang pun keluar. Jadi aku buat rumusan yang itu, ini satu yang tak baik, dan sebagai pempamer kau patut pegang pada akta yang telah dibuat, iaitu kau sebagai pembamin kau perlu menyokong dan menayangkan filem-filem Melayu tempatan selama 14 hari, dan kau diberi peluang untuk mengubah atau mengalihkan filem-filem yang tidak mencapai kuota tiket kepada Pawagam yang kecil. Dan sekiranya dalam masa 14 hari itu diberi juga peluang kepada kau untuk menarik balik tayangan filem-filem Melayu ni yang tak mencapai kuota tiket jualan keluar daripada tayangan. Jadi skim wajib tayang ni dah memberikan pempamer satu ruang eksklusif untuk mereka memperkotak-katikkan akta yang telah dibuat, dan
ini yang berlaku terhadap filem-filem Melayu. Dan aku bukan cakap pasal filem X-Ray saja, filem-filem sebelum X-Ray yang aku pergi tonton di Power Gam ni, Power Gam MBO, telah dibuat, diperbuat sebegini juga. Dan akhir sekali adalah pada tayangan filem Misteri di Laila Khamis, pada tayangan perdana itu, 21 kan, tayangan pembukaan 21 hari Khamis tu saya. Benda yang sama berlaku. Dan aku andaikan aku membuat rumusan, ini adalah satu modus operandi pempamer untuk tidak memberi ruang jualan tiket kepada karyawan dan pemikir filem. Dan aku terpanggil untuk buat vlog ni dan untuk share, kerana jika ini berlaku, walaupun kita tahu Misteri di Laila sekarang, walaupun kutipan dah sampai 4 juta hampir seminggu tayangan ni, tapi kalau sebab ini ni berlaku, bila aku tengok Misteri di Laila tu, ada juga couple-couple penonton-penonton yang datang dengan kawan, dan agak boleh dikatakan walaupun tak boleh memenuhi panggung, tapi untuk kutipan pagi itu sahaja, kalau tiket dijual sebanyak RM 14 ringgit, 13 ringgit, kalau 10 orang kan dah ada jualan sebanyak 130 ringgit. Jadi kenapa pempamer membuat perkara ni? Dan aku bukan nak cakap dia berlaku baru, tak, benda ni aku nampak dan aku lalui daripada tahun lepas, dan dia berlaku pada filem-filem Melayu saja. Dan aku tak tahu korang biasa pergi tengok yang pagi ke, ataupun korang pergi pada waktu puncak itu, pada waktu orang ramai menonton filem. Tapi bagi aku, aku suka tengok filem pada waktu pagi, kerana satu, kurang penonton dan aku boleh fokus untuk menilai struktur dan kitab penceritaan sebuah filem, terutama filem Melayu. Tapi kan yang peliknya dan yang menjadi tanda tanya sekarang ni, sekiranya filem-filem antarabangsa daripada Hollywood ataupun keluaran Marvel ataupun keluaran DC ataupun yang seiring dengan mereka ditayangkan pada waktu pagi, dia semacam diberi satu arahan, kaunter kena buka awal. Dan aku macam aku cakap, aku menonton filem memang pagi, pukul 10 lebih tu aku akan cuba dapatkan tiket kalau ada tayangan filem-filem baru. Dan ini yang aku nampak, kenapa perlu ada pilih kasih benda-benda ni. Dan aku nak Kementerian Komunikasi dan Multimedia serta Perbadanan Pembangunan Filem Nasional dan agensi-agensi yang terlibat, termasuk MBO, untuk pastikan operasi korang mengikut waktu yang telah ditetapkan. Dan kalau waktu tayangan tu pukul 10 suku ataupun 10.30, pastikan tiket telah dijual setengah jam, 30 minit ataupun 15 minit sebelum tayangan, bukan selepas 5 minit jadual yang telah ditetapkan. Kebertanggungjawapan aku sebagai seorang pembikin filem untuk kongsi benda ni. Dan aku harap korang boleh share, korang boleh tweet vlog aku ni untuk pihak-pihak MBO ataupun pihak agensi terbabit mengambil tindakan. Bukan mengambil tindakan apa, tapi pantau lah, buat kerja. Come on. Salud, opera juga.